Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dinamo mesin pasang kancing ya. Jadi ini adalah tutorial cara perubahan pemasangan kabelnya ya. Yaitu kalian bisa ini dirubah ya. Nah ini ada kabel warna merah sama biru. Jadi intinya kalau kalian mau pasang dinamo pasang kancing, kalian harus ingat yaitu kuncinya itu teorinya itu blue, black, sama red, yellow. Berarti hitam sama biru dan merah sama kuning. Untuk selanjutnya kalau kabel yang lain itu bebas ya, kalian bisa pasang bebas. Cuman kalau kabel yang ini itu kalian harus pasang ingat yaitu blue, black, biru sama hitam dan red, yellow atau kuning sama merah ya. Nah, ini adalah jadi yang biru sama hitam, blue black, kemudian yang kuning sama merah atau red yellow. Nah ini adalah jadi nanti hasilnya perputarannya tuh ke depan ya, kayak mesin pasang kancing. Kalau ketika bongkar dinamonya itu berarti kabelnya itu masih belum sesuai sama perputaran mesin pasang kancingnya. Kemudian untuk penyambungannya kalian bebas mau ini sama yang warna coklat. Ataupun kalau yang kuning sama merah itu sama biru nggak apa-apa ya. Jadi bebas. Yang penting yang tadi pertama itu blue black. Penyambungnya seperti ini ya. Kemudian ini ada lagi kabel yang kuning ya. Yang kuning biasanya dipasangnya di sini nih, kuning hijau ya ada. Jadi ada kabel kombinasi, itu adalah kabel Arde ya. Itu fungsinya juga bagus, jadi buat menstabilkan ketika kita pencet on. Jadi dia tuh enggak tarikan listriknya enggak begitu kaget ya. Nah ini adalah kabel Arde, jadi pasangnya di body dinamonya ya. Nah jadi tutorialnya seperti ini ya, gampang banget. Nah ini udah kelar ya, jadi seperti ini pemasangannya. Yang hijau sama kuning itu Arde, ini blue black, red yellow. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.